namanya besi. Terus Anda cari ayah. Gimana? Silakan Anda di situ ayah. Oh ya di sini. Ayah lagi ngapain ya? Hai, lagi nyiram tanaman dulu. Ya, Pak. Bersih tanaman supaya tanamannya seger dan wangi. Bersih-bersih tanaman yang kering disapu bersih. Oh, bersih tanaman yang kering disapu bersih. Oh, bersih tanaman. Di sini nggak boleh berisik karena tetangga sebelah nanti dimarahin. Jadi ini kita nggak mau siram-siram tanaman dulu. Abis ini kita langsung mau membagikan apa yang tadi kita sudah beli. Karena ini kita sambil pindahan. Bagi-bagi tugas. Dari atas. Kita terus. Masa orang nyapa. Oke, itu tadi cuma permulaan. Ayah tuh dulu tukang sapu juga, Nyong. Oke, tadi cuma permulaan doang. No, aslinya gini. Jangan, itu yang gitu ya. Diambil kalau cuma dua biji. Nah. Udah selesai. Tinggal ambil yang detailnya. Detailnya adalah itu. Coba lihat ya, sayang. Sapu ini bisa berdiri sendiri. Coba ya. No. Keren gak? Keren kan? Wah. Bisa berdiri sendiri kan? No. Mana bisa orang sulap bisa berdiri sendiri? Keren. No, ini kasih. Sapu, pengki. Sapu, no. Yang mana? Sama ambil buat itu. Buat ambil sampah. Oh, mana bisa sulap, kursi bisa dilipat sendiri. Bisa nggak tuh? Saya nyanyi sulap. Kamu buka sendiri. Kamu buka sendiri. Luar biasa. Karena ada beberapa tanaman yang tidak bisa hidup di tempat yang tidak kena matahari. Kalau udah sore, saya udah kasih tugas sama Onyo, karena kan ayah sore masih kerja. Jadi Onyo yang ngejagain tanaman. Wajib, sewajib-wajib. Wah, tamannya luas juga ya sayang. Jadi kelihatan asri banget. Wah, jadi tambah betah nih di rumah. Nyari apa, Nyok? Kadang. Satu ini. Terus. Nah. Masa cicak sih? Cicak. Nah kan, jiwa keusilan Koko mulai lagi nih. Langsung kan? Langsung merayap dah kan? Mana hilang? No, di samping ini, sini. Udah hilang. Ini no. Lihat gitu. No.
Oh iya itu. Setiap pohon pasti aku kasih lampu. Kenapa dikasih lampu? Pertanyaannya lu kalau tinggal mau nggak rumah lu gelap? Jadi biar pohon indah. Kalau malam. Kalau malam. Ala Bali say. Masa ke Bali lihat ke belakang. Ayah, semprot mobil nyonyo ya. Soalnya tadi habis dari luar. Gitu. Biar apa nyok? Udah bersih. Itu bukan tugasnya. Bagus kan nyok kalau disiram. Sini, siram. Ini tugasnya. Jadi kayak gini, kalau nggak biar nggak ngurusak tanaman. Nggak, dia bisa dikut. Bukan, yang ini itu bisa gini. Oke. Onyo udah tahu. Soalnya tadi Onyo lupa. Bagi mana udah tahu sih? Orang baru dikasih tahu. Onyo udah tahu sih? Udah tahu. Soalnya lupa. Begitu sayang. Ya. Ini kalau udah kasih tahu. Ini. Tapi kalau terasa sesuatu dia enggak tahu langsung. Itu tadi apa ya, ya? Tanya lagi ya, enggak tahu. Ini namanya bunga yang bagus. Onyo kan enggak tahu makanya Onyo itu. Makasih. Nggak bukan gitu nyolong pakaian. Bukan yang ini kan? Jadi nggak ngerusak taman. Ini namanya Taman Sinu. Semuanya pakai nama Sinu. Konsumen. Selesai nyiramin tanaman, terus nyapu-nyapu, kita lanjut bagiin sembako yuk. Oke, sayang. Sayang, sayang. Nah, sekarang ini kita udah di mobil. Kita mau langsung memberikan kepada yang membutuhkan. Yang tadi udah kita beli ya, Nyo? Betul. Ya. Nih, Ayu udah janji kan? Ayu udah tepatin janji Ayah kan? Iya. Jadi langsung dilaksanakan. Oke? Ikutin kita terus di dari Donsu. Sayang, sayang, sayang. Under the cover of the night time, you're trying to speak over the baseline, but I can't hear you, no, no, no. I can't hear you, no, no, no. Oke. Sayang, sekarang kita mau kasih. Pak, ini sedikit dari kita. Bapak ya. Semoga berguna ya, Pak. Ya, oke. Ya, sehat selalu, Pak. Jangan lupa pakai masker ya, Pak. Dipakai dong maskernya. Dipakai maskernya. Pakai dulu, Pak, masker. Masker kain kan, jadi bisa dicuci ya, Pak. Iya. Sehat selalu, Pak. Pak, kita pamit ya, Pak. Sehat selalu. Ya. Alhamdulillah banget, nah. Alhamdulillah, terima kasih banyak, nah. Rezeki, ya. Bapak. Malam. Selamat ini malam, Adik. Iya. Rezeki buat Bapak. Literan ya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya, Pak ya. Terima kasih banyak. Selalu, Pak. Terima kasih. Sehat selalu ya. Oke, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat malam. Kayak juara Robin deh, Robin. Terima kasih. Mau makan di mana, Pak? Enggak, tiga bulan lagi. Ayo bungkus aja. Iya. Berapa bungkus? Satu berapa? Satunya dua-dua. Oke, Pak. Aduh, ada orang, Pak. Ada orang. Ketemu matanya udah sibuk banget ya, Pak. Biasanya bisa habis berapa, Pak? Sekarang mah nyari 15 porsinya susah, Pak. Ini baru segini tuh. Iya. Ayo, ini mau makan daging. Mau beli gorengan. Gua ya. Iya, ambil. Mau, Pak. Dagingnya gua udah mau. Mau beli. Ini keluar rumah bawa berapa porsi, Pak? Apa? Keluar rumah bawa berapa porsi ini? Dari rumah? Iya. Ya,
paling bawa 25, 20. Jualan yang ini sama ini dong? Nanti gak jalan. Oh iya. Bapak tinggal sendiri atau gimana? Berdampak banyak buat bapak kamu? Dampaknya maksudnya di usahanya kan? Iya di usahanya. Bapak jauh banget pak. Kemain udah. Pelanggan gak ada, pembeli gak ada ya pak? Tadi yang di rumah juga kayaknya udah kebingungan. Makasih ya pak. Nah ini buat bapak aja. Ini saya kasih juga buat keluarga ya. Alhamdulillah, terima kasih ya. Banyak ya pak ya. Oke, buat salam buat keluarga ya, sehat ya pak. Terima kasih ya pak ya. Iya pak ya. Para anak bus. Belum banyak. Ini gimana pak? Sepi. Hah? Ini kayaknya ini. Jadi baru saya nih pembelinya. Saya. Jadi bapak-bapak ini udah berapa lama dong? Sepi baru mulai jalannya. Ya. Baru pertama lagi mulai jalan. Bapak tinggal di Jakarta. Iya. Sama siapa? Sama orang tua. Orang tua. Ini kerja siapa bapak aja? Iya. Sama ibu. Kenapa bapak nggak di rumah aja pak? Iya, karena saya makan dari mana kan? Semoga dagangannya laris semua. Nah sayang, ini kita mau challenge cuci tangan, tapi ada peraturan menarik nih, yaitu pakai instruksi bahasa Inggris versus bahasa Manggarai. Gimana, seru nggak nih? Oke, langsung aja yuk. Hai sayang. Hello. I know one, wash your hands. We open the door. We go with water. Little bit on. Kecil dan dikit. Tukan, Cici mah jangan diragukan lagi, udah pasti jago bahasa Inggrisnya. Oke, sekarang kita akan cuci tangan pakai bahasa Manggarai. Buka wae, cuci limenya. Cuci lime, poli itu pakai sabun. Poli itu lime toso. Poli cuci wae. Mati wae. Poli itu mati wae. Yes, poli. Jangan gitu. Ayah kan enggak ada. Kan dia ceritanya lagi habis berdoa, yes. Aduh. Ayah di Dari Donsu. Sayang.